Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku mau nge-review, mau ngasih tahu, mau ngeracunin kalian tentunya tentang suatu produk yang murah meriah tapi bikin kita cantik, bikin kita glowing, bikin muka kita dan badan kita tuh jadi cerah. Mau tahu produknya itu apa? Stay watching. Produknya itu adalah ini. Kalian tahu ini apa? Pasti kalian nggak tahu ya kan, karena aku belum masih tahu. Ini tuh adalah Gojisan. Nah, itu udah aku potong-potong. Nih, banyak banget. Ini tuh satu bungkus Gojisan yang berapa gramnya? Yang 13.000 rupiah di Shopee. Aku tuh dulu beli di di toko kosmetik di Jogja. Dan awet banget masih segini. Segini tuh sampai berapa ya? 3 bulan itu baru habis. Dan semurah itu, sebagus itu. Kenapa aku pakai nggak pakai wadahnya, nggak pakai packaging Gojisannya, karena udah aku buang dan udah nggak tahu di mana dan cuman ini. Tapi ini aku mau share ke kalian karena ini tuh bermanfaat banget buat aku juga, buat aku. Ini tuh khasiatnya bagus banget, murah. Kalian beli ini nggak usah nunggu nabung dulu, nggak usah jual ginjal kalian dulu baru beli ini, nggak usah. Ini cuma 13.000 rupiah dan sebagus itu. Ini tuh aku pakai buat tubuh aku aja ya teman-teman, nggak aku pakaiin di muka. Oh ya bentar, aku mau bacain dulu kandungan dari Gojisan ini. Sabun Gojisan ini tuh mengandung vitamin C. C sama aja teman-teman. Itu dari vitamin C. Dan ada kandungan aktifnya, kandungan asid yang dihasilkan dari fermentasi beras dan berkhasiat untuk bisa kasih khasiatnya tuh bisa mencerahkan maupun memutihkan kulit. Kenapa aku tadi mau bilang kenapa aku nggak pakai di wajah, karena ini kalau diaplikasin di wajah tuh jadi wajah aku tuh jadi ketarik, bener-bener ketarik banget dan kering. Kenapa aku pakai di tubuh aja? Karena aku nggak berani, karena muka aku tuh sensitif banget ya. Kecuali teman-teman tuh emang kulitnya tuh gak apa-apa lah ya kalau pakai produk apapun, dan cocok aja kalau pakai produk apapun. Ada juga sih kalau pakai Gojisan itu bikin jerawat jadi hilang, jerawat jadi kempes dan lainnya. Tapi ini kasusnya di aku nggak cocok ya, karena kulit aku tuh sensitif banget. Jadi kalau kulit teman-teman tuh sensitif, jangan pakai ini karena kering banget. Bisa sih pakai ini, nggak apa-apa, tapi nggak aku saranin banget sih. Aku aja pakai ini di badan aku pakaiin lotion setiap kali. Dan aku pertama pakai ini cuman 2 minggu dan hasilnya bagus banget. Dan sampai sekarang aku tuh pakai ini tuh udah setahun, aku pakai Gojisan ini udah setahun dan hasilnya teman-teman tahu. Tara, muka sama tangan tuh putihan tangan ya teman-teman. Ini sebagus itu dan seputih itu, teman-teman harus cobain banget. Gojisan ini cuman murah, bisa beli di Shopee, bisa beli di Alfamart ataupun Indomart yang ada ya. Kalau nggak ada nggak usah beli di Indomart atau di Alfamart. Tapi emang kayaknya udah ada sih.
Jadi kalau teman-teman yang mau badannya putih, bersih, cerahan gitu, pakai Kojisan aja. Yang harganya pun terjangkau, harganya pun murah, nggak bikin kulit jadi apa, nggak bikin kulit jadi rusak ataupun apa. Setelah kalian pakai ini, kalian harus wajib-wajib banget pakai lotion, jangan lupa ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kalian beli Kojisan ini di Shopee maupun di online-online yang lain, kalian harus pastiin kalau Kojisan kalian itu asli ya teman-teman. Kalau misalkan kalian gak asli, bukannya kulit kita tuh bersih, putih, cerah, tuh enggak, malah jadi bikin rusak kulit kita ya teman-teman. Oh ya, sekali lagi, aku itu bukan pakar kecantikan, bukan dokter kecantikan, bukan ahli perskincarean, cuman aku tuh nge-share sesuai dengan pengalaman. Dan dipastiin ini tuh aman, jadi aku share, aku kasih tahu ke teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.